Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel Kampung Bonsai Insanu. Masih bersama Kang Krisna. Kali ini Kang Krisna mau ajak teman-teman semuanya untuk review bahan bonsai loa. Bahannya ada di depan kamera, guys. Oke, sebelumnya seperti biasa Kang Krisna ngucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah nimbrung-nimbrung di kolom komentarnya Kampung Bonsai Insanu. Kang Krisna mengucapkan terima kasih banyak. Buat yang baru menemukan channel Kampung Bonsai Insanu, mohon dukungannya, mohon di like, di subscribe, dan juga di komen-komen. Nanti pasti Kang Krisna balas. Oke, guys, yuk kita bareng-bareng kali ini mau review dan juga update sekalian bahan bonsai loa. Ini bahannya, guys. Hasil dari dongkelan. Akarnya sundousuk, bertingkat-tingkat, karena ini hasil dari dongkelan, sehingga kita ya hasilnya seperti ini. Kita pasang, kita tanam seperti ini. Kenapa enggak Kang Krisna potong akarnya untuk menemukan akar-akar yang lebih seimbang, lebih proporsional, dan lebih bagus? Ini alasannya, karena ini bahannya itu sudah keropos, guys. Sudah keropos di sini. Ya. Kalau salah potong akar, nanti mati semua. Jadi tewas, guys. Makanya ini Kang Krisna biarkan, termasuk akar yang ke bawah ini enggak Kang Krisna potong, karena sangat berpengaruh dengan di sini, guys. Ini terutama yang ini, guys. Karena sambungan nutrisinya tinggal ini. Ya. Kalau yang lain-lain ini hanya membantu, maka Kang Krisna biarkan seperti ini. Ini gerak dasarnya ya masih semi formal lah. Jadi gerak dasarnya non formal. Nanti ini akan kita jadikan cabang yang pertama. Kemudian kalau enggak, di sini enggak ada, nanti ini yang jadi yang kedua. Kalau nanti di belakang sini tumbuh, nah ini sudah ada tunas baru nih, guys. Ya. Nanti akan kita usahakan dari sini. Oke, coba kita bersihkan dulu, guys. Biar kelihatan rapi dulu. Nanti bisa dikomen-komen di kolom komentar. Kalau kurang bagus atau ada saran-saran lain, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Biar Kang Krisna juga ada motivasi dan juga ada ya pembelajaran buat Kang Krisna lah. Nah, tadi kroposnya itu yang tengah itu sampai sini, guys. Sampai sini. Makanya akar tidak Kang Krisna rubah secara ekstrim. Nah, ini cukup hati-hati. Ya, ini ada pergerakan akar di sini. Ya, kita biarkan. Ini juga ada pergerakan akar. Ini yang ke belakang ini, guys. Kita lihat yang samping seperti ini, guys.
Untuk Lowa ini perawatannya agak manja ini. Tidak boleh ekstrim-ekstrim, tidak boleh galak-galak. Kalau dijahilin sekali, salah potong, mati ini. Beda sama serut, kalau serut itu bandel. Atau dari jenis beringin yang lain, itu bandel. Kalau ini manja ini. Ya, ini pergerakan akarnya seperti ini, guys. Ini yang dari samping. Untuk yang dari depan, sementara belum ada, guys. Oke, untuk tampak depan Kang Krisna akarnya mengandalkan, sementara mengandalkan dua ini, guys. Satu samping kiri dan juga samping kanan. Sementara belum ada pergerakan akar. Oke, untuk akar seperti ini ya, guys. Oke, untuk cabang utamanya ini, guys. Ini menyambungkan batang ini sampai sini. Ini jadi utama. Yang ini nanti rencana jadi tangan kedua. Yang atas ini yang bawah. Ini sudah lumayan lah, ini sudah besar. Ini kalau yang jadi kedua ini sudah kecil. Kalau enggak nanti yang dari samping sini kalau ada tumbuh tunas baru kita gunakan. Ini yang ini sebagai calon mahkotanya, guys. Kemudian selanjutnya kita masih menunggu nih kambium yang menutup ini, guys. Nanti kalau ini sudah menutup, baguslah. Ini ada karakter untuk menonjolkan karakter tuanya kan di sini. Ya, sambil ini kerowok-kerowoknya ini dua, ada dua ini. Ini yang apa? Batangnya ini, yang tengah ini sudah kering ini, guys. Jadi ini tinggal kambium sini. Makanya Kang Krisna tidak potong akar. Biarkan seperti ini, seperti dari hasil dongkelannya seperti ini, guys. Oke, guys. Demikian yang dapat Kang Krisna update untuk bonsai Lowa kali ini. Buat teman-teman yang punya bonsai Lowa yang dari bahan dongkelan, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.